posisi tanggulnya nih, lagi kita pasangin terpal tuh. Tuh tanggul yang udah tipis ya tuh. Tuh, nah ini airnya udah tuh, udah mulai di bawah tanggul. Tuh, nah ini yang longsornya nih tuh, rumahnya tuh. Sungai Citarum naik, warga ketakutan. Akibat curah hujan yang tinggi beberapa hari ini, debit air Sungai Citarum kembali naik. Kemungkinan tanggul yang berada di Kampung Tapak Serang, Kecamatan Cabang Rungin, Kabupaten Bekasi berpotensi jebol dan warga ketakutan. Dengan bekal terpal karung seadanya, guna menutupi tanggul Sungai Citarum yang kritis, pemerintah Desa Lenggah Jaya bersama masyarakat melakukan antisipasi sebelum terjadinya jebol. Lantaran lonjakan debit air Sungai Citarum kini terus meningkat, bahkan pasangan batu Bronjong pun sudah terendam. Tidak ada jalan lain, Bang, kalau saya menunggu respon dari BBWS Citarum, kelamaan. Sementara debit air Sungai Citarum naik terus, saya jadi takut terjadi apa-apa. Keluh Kades Lenggah Jaya Sadih M. Farhan saat di lokasi. Dia pun menambahkan keresahan masyarakat Lenggah Jaya sudah tidak bisa diungkapkan. Apalagi sekarang melihat air Citarum terus naik, sehingga menambah ketakutan dan sebagian warga sudah mengungsi karena takut longsor susulan. Ini juga terpal kurang, Bang, sementara ini air Citarum naik baik. Ucap Sadih dengan rasa panik pada Kamis 13 Januari 2022. Di lokasi yang sama, Karsih, warga yang rumahnya berdekatan tanggul yang jebol, dirinya mengatakan dengan keadaan tanggul sekarang semakin kritis dan Sungai Citarum kembali naik, rasa ketakutan pun ada. Setiap malam gak bisa tidur nyenyak, apalagi rumah terkena longsor. Tolong pemerintah perbaiki rumah ini. Saya ketakutan kalau malam gak bisa tidur, apalagi rumah saya rusak kena longsor, kata Karsi. Dorongan terus dilakukan Ketua MOI Bekasi Raya, Misra SM, terkait keluhan masyarakat dan pemerintah Desa Lenggah Jaya dengan adanya kekurangan terpal karung yang belum tercukupi untuk menutupi semua tanggul Sungai Citarum yang kritis. Saya sudah melaporkan tentang kekurangan terpal karung ke Kepala BPDB Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah dia langsung respon, beber Ketua MOU DPC Bekasi Raya, Misra SM. Dengan ibu siapa, Bu? Ibu Karsi. Ibu Karsi warga mana, Bu? Warga Desa Lenggah Jaya. Ibu ada di sekitar tanggul yang amblas, Bu, ya? Iya. Harapan Ibu kepada pemerintah apa, Bu? Minta dibetulin tanggul. Dengan keadaan tanggul seperti ini, bagaimana perasaan Ibu? Nah, takut. Takut? Iya. Mana punya anak kecil. Iya. Kalau tanggulnya begini, kalau malam tidur, Bu? Lah kagak. Ngapa, Bu? Lah ketakutan. Ketakutan? Iya. Buru-buru tidur. Khawatir banget, Bu, ya? Iya. Minta bantuan apa, Ibu, emang? Selain tanggul dibangun, Ibu berharap apa lagi pada pemerintah? Lah rumah saya itu ketiban batu. Pengen dibetulin. Yang mana rumahnya, Bu? Oh. Yang mana, ya? Iya. Oh. Nah, itu. Itu rumahnya, Bu? Iya, lah emper-emper pada habis, ayam. Habis ya, Bu? Iya, perabotan. Jadi belum ada yang ngebetulin, Bu? Belum. Pengennya dibetulin rumahnya? Nah, betulin, nggak dibetulin mah tidurnya di mana? Ini dengan ibu siapa sekali lagi? Ibu Karsi. Ibu Karsi warga Tapak Serang, ya? Iya. Makasih, Bu. Iya. Demikian Sudarto dan Nurdin Expose Update melaporkan.